Baik, di sini kita mau menentukan luas lingkaran. Kita klik dulu GeoGebra-nya. Kita tunggu sebentar sampai muncul GeoGebra. GeoGebra. Oke, ini sudah muncul tampilan GeoGebra. Kita klik View Grid. Kita tampilkan gridnya, jadi kita mudah untuk menggambarnya. Kita geser biar posisi kita di antara sumbu X dan sumbu Y yang positif. Di sini kita mau menentukan luas setengah lingkaran, berarti kita cari gambar bagaimana gambar setengah lingkaran. Di sini kita memakai jari-jari 4. Oke, gini. Di kanan kita properties, kita kasih warna merah dengan style yang fillingnya isinya arsirannya adalah full. Kita buat full biar benar-benar warna merah. Selanjutnya kita buat ini nanti kita menentukan yang di arsir warna merah, kita membuat setengah lingkaran lagi, lingkaran berarti setengahnya dari lingkaran ini, berarti jari-jarinya adalah 2 cm kalau dilihat dari gridnya. Kita buat warna merah juga. Misalnya kita fullkan ini. Oke, kita buat setengah lingkaran lagi. Buat warna putih biar sama dengan background yang lain. Ini kita mau menentukan yang berwarna merah. Oke, berarti untuk mencari luas kita pindah dulu. Berarti kan untuk mencari luas sebenarnya luas lingkaran ini. Berarti kalau kita pindah, kita rotasikan yang setengah lingkaran kecil. Oke, kita rotasikan dulu. Kita membuat slider, kita pilih angle karena kita membuat sudut alpha. Kita mau merotasikan yang ini, berarti ini adalah yang di yang ini. Kita mau merotasikan rotasi objek tengah yang di yang jelasnya adalah A, dengan poin yang kita gunakan adalah yang T. Kita enter, kita di slider kita klik animasi. Oh, ada kesalahan. Jadi tadi kita pusatnya tidak menggunakan yang titik poin A, seharusnya kita gunakan A. Kita close, dan berarti kan ada perubahan. Kita klik yang asli, jadi yang tidak rotasian. Oke, kalau kita lihat, nah bentuk aslinya adalah ini. Kalau kita lihat, perhatikan ini, berarti sebenarnya
luas lingkaran adalah luas yang dihasil adalah setengah lingkaran penuh. Oke, berarti kalau kita bisa sudah tahu itu, berarti langsung dari areanya dari, nah ini ternyata areanya adalah 25,13. Kita simpan file soal, kita kasih